Sayalah orang pertama yang sampai ke planet Pluto. Wah, saya akan bagi tahu pada dunia kalau Neil Armstrong pernah naik bulan, saya orang pertama yang naik Pluto. Siapa cakap orang pertama? Tentang ada punya gravity di sini. Aduh. Woi, kenapa kau? Kau tidak tahu ada punya gravity di sini. Sini tiada gravity. Aku sudah kasih mati mood gravity. Aduh, kepala saya. Aduh. Sekarang ini kau jangan banyak cakap. Kau pakai baju apa ini? Aku pakai baju angkasawan, kau pakai baju apa? Ini pakai baju tangkap lebaran. Berapa? Salah. Bukan salah, ini sweep sponsor. Dia kata kalau ada lebah di Pluto ambil, dia buat madu. Oke, sekarang ini kau jangan banyak cakap. Kita mulakan kita punya kajian. Baik, baik. Oke, okay, saya akan tengok kedudukan bumi di mana, kedudukan planet. Oke, okay, tengok. Oke. Okay. Captain. Planet baru saya jumpa, Captain. Planet baru? Iya. Iya. Dia punya bentuk, dia ada telinga. Ada telinga. Dia tengah tengok saya, Captain. Itu aku. Ya, kita paham, Captain. Kau jangan main-main. Saya bukan main-main. Saya mau jadi manusia pertama yang buat punchline di Pluto, kau tahu? Oke, sekarang ini tengok kedudukan planet-planet. Baik. Dalam sistem surya, Neptune dalam kedudukan, Uranus, Zuhal, Zuhal Mahal, lepas itu Mustari, Mustafa Kamal. Oke, semua maintain. Mari tertarik, kau memang debem. Oke. Kenapa kau boleh jadi saintis, ah? Saya kan pakai kabel. Sekarang aku mau kau jangan kacau kawasan-kawasan ada di sini. Tapi koordinat kita sekarang di mana, Tuan? Oke. Oke, coba cek koordinat di mana sekarang? Kita sekarang di Pluto, sana kaki, sini, sini kepala Pluto. Kau cakap apa ini? Ini kan planet Pluto kan, kepala Pluto, Wih! Kau mencarut kau ke ini? Siapa mencarut? Mana saya mencarut? Sana kaki, di sini dia punya kepala, kepala Pluto. Woi! Itu kenapa? Jangan mencarut. Aduh, kamu dengar apa? Kau punya telinga itu, kau pikir-pikir negatif saja. Kepala Pluto. Cakap laju-laju. Kepala. Jangan. Oke, okay, sekarang ini pergi. Buat kajian cepat. Oke, okay. Di sini selamat. Selamat. Di sini oke. Okay. Di sini oke. Okay. Alright. Captain, semua batu-batu di sini oke. Okay. Alright, bagus. Alien. Jangan takut, Captain. Jangan takut, Captain. Saya dekat bumi pernah bercakap dengan anjing. Masalahnya ini alien. Iyalah, kau tengok badan alien bukan anjing. Woi. Captain. Kalau kita berhadapan dengan anjing, kita kena duduk. Oke, kena duduk. Tengok, coba cakap. Azura. Kalau kita bawa dia pergi bumi, dia ketem. Macam-macam dia boleh jadi. Gilek. Tapi aku pernah inilah alien pertama yang aku nampak kelakar. Betul. Gilek. Ini kalau kita bawa pergi Malaysia ini, makhluk asing ini, kita akan jadi kaya, Captain. Mana ada orang mau ambil ini? Makhluk asing? Sudahlah, pendatang asing banyak di bumi. Kau tambah lagi dengan makhluk asing, makin lama ya. Habis itu, macam mana kita kasih tinggal di sini? Kasih tinggal? Tolonglah bawa saya. Tolong bawa saya. Dia boleh bercakap. Tolonglah bawa saya. Kejap. Tahan sentuh. Haram. Tak. Oke, kalau kami bawa kau pulang, apa yang kau boleh bagi dengan kami? Oke, saya akan bagi dua permintaan. Dua permintaan? Ini jin kalian. Oke, kita minta permintaan,
Sekarang di bumi final MLM. Ya, MLM. Oke. Okay. Siapa menang? Oke, malam ini akan tercipta sejarah. Baru-baru ini dua juara kan? Ini kali lima juara. Kalau lima juara, 500 ribu, 500 ribu, 250 juta, bengkel Astro. Kau kira apa 250 juta? Iya betul ya. Oke, satu permintaan, inilah. Kalau apa? Boleh, saya mau Inul di bumi tengah goyang sekarang. Kenapa? Boleh, tidak masalah. Okay. Ayah, Inul sila berdiri sekarang dan goyang. Kalau enggak jadi. Lama-lama nanti tidak dapat bayar payment. Aku sekarang juga boleh sama kami. Saya mau ikut balik, boleh lah. Kacang, saya boleh. Aku tidak pernah nampak Najib goyang. Please, Najib goyang. Jangan. Benar, misalkan.